YouTube channel gue, dan ya di video kali ini gue kembali memainkan Dragon Age 2 Tencent ya seperti biasanya. Dan ya seperti yang kalian lihat di thumbnailnya ya, di video kali ini gue itu mau ngegacha Pandora Heart ya. Dan ya ini gue di suatu tempat yang berbeda, nggak kayak biasanya kalau bikin video guys ya. Dan by the way ini agak ngeganggu ya HP-nya ya. Ya mungkin kayak gini aja kali guys ya. Oke, di sini ada Yerin gue guys ya. Jadi ini ceritanya ada update Wings yang dari Pandora Heart, dan Wings-nya itu lumayan bagus sih kalau kata gue guys ya. Jadi langsung aja kita review dulu Wings-nya ya. By the way untuk gacha Wings kemarin juga sebenarnya gue udah gacha Wings ya waktu review updatean anniversary gitu kan ya. Tapi itu yang dari Pandora Star. Kalau yang sekarang ini yang mau gue gacha itu dari Pandora Heart. Dan Wings-nya tuh ini guys. Dan ini untuk tailnya ya. Untuk tailnya lumayan gede. Ini kayak Wings apa ya kalau di DNPC guys ya. Yang gede-gede kayak gini lah intinya guys ya. Terus untuk decalnya, decalnya sih ini jelek sih. Gak begitu kelihatan karena ada di jidat guys. Oke, gak usah banyak basa-basi tentunya. Kita langsung aja ambil Pandora Heart-nya guys. Pandora Heart gua ini ada ribuan coy. Gue ngumpulin dari pas terakhir gacha Wings yang gue pakai sekarang ini nih, yang Wings Galaxy. Anjir, Pandora Star-nya gue ambil. Buat apaan anjay? Kita langsung menuju ke gacha anjay. Ada berapa tuh Pandora Heart gua, cuy? Ada 1239 itu yang Pandora Heart-nya. Terus untuk Pandora Key-nya ini ada 1316. Terus untuk Pandora Star-nya ini udah 600 lagi. Waktu kemarin cuma habis berapa ya buat ngedapetin sayap ini. Gak begitu boros ya. Ya kebetulan sih. Gak boros-boros banget. Ya semoga di gacha kali ini, ini Pandora Heart, ini adalah gacha yang serius. Boros nyarinya juga susah banget guys. Ini gue nabung hampir setahun setengah sih. Intinya pas terakhir video gacha Pandora Heart gitu ya, yang Wings yang gue pakai sekarang ini guys. Nah yang Wings ini. Oke lah, langsung aja kita gacha guys. Banyak basa-basi anjay. Kita gacha di putaran pertama ini sangat-sangat bait. Anjir, bed lagi cuk. Ini apanya ketinggian susah, tapi kalau di bawah anjir. Waduh. Udah berapa kali gacha tuh anjir. Anjir, nge-freeze tapi kok gak dapet Wings ya. Gak dapet satupun. Oke, Pandora Heart. Astaga men, ayolah. Anjir. Mentang-mentang Pandora gue banyak apa ya? Kalau sampai Pandora gue 1000 nggak dapet, waduh, itu kayaknya gue nggak lanjut sih guys. Ngumpulinnya itu bener-bener susah banget anjir. Ini gue ngumpulin aja mati-matian loh cuk. Dapat decal doang. Dapat 4 Pandora Heart. Ayolah pop up lagi anjir. Aduh. Kok enggak dapat anjir. Ayolah please dapat lah. Aduh. Tadi dulu cok, kita coba satu-satu dulu cok. Anjir udah habis berapa itu? Nunggu pop up-nya habis. Nah, ini udah habis ya yang pop up nama Yerin dapat tail. Tailnya ini bagus banget, coy. Gue malah ngincernya tailnya. Nah, ini tinggal wings-nya. Ah, tail lagi, cok. Tail 2 kali nggak apa-apa. Tinggal wings-nya lah, ayo Tencent. Astaga men,
di game ini yang sangat disayangkan itu nggak ada PT-nya guys, nggak ada PT seriusan. Gacanya itu nggak ada PT sama sekali. Orang teman gue nyampe 400 lebih, itu pun belum dapat wingsnya. Anjir udah 1000 lagi. Nggak sehoki gacha Pandora Heart yang sebelumnya, jujur. 999. Anjir ini 10-10 boros banget cok. Ayolah please dapatlah cok. Satu kali lagi. Oke, kita tampaknya harus pindah guys ya. Kita gacha di depan Lindsay di Saint Heaven. Soalnya waktu itu gue gacha lumayan hoki di depan Lindsay, cok. Masa iya nggak dapet? Aduh, menyedihkan sekali kalau misal nggak dapet dong. Kita move ke Saint Heaven dulu guys. Siapa tahu seperti yang udah terjadi di waktu siang lalu. Kenapa anjir? Aduh tinggal wingsnya kok gak dapet sih. Oh salah guys. Nah ini yang nukerin ACC wings ya. Kita pakai dulu aja guys ya setnya. Kayaknya untuk decal kayaknya nggak begitu putus sih gue. Kita pakai satu. Oke. Kita pakai satu salah pencet. Yang satu ini kita jual. Tuh dapatnya 100 anjir. Padahal waktu itu kalau nggak salah itu 400 poin loh. Parah banget. Nah, ini 100. Aduh. Waktu itu kalau nggak salah tail itu 300 atau 200 gitu. Kalau decal itu 400-an, ini jadi 100 anjir. Bener-bener kena nerf loh. Kacau ini emang. Kalau misal gue cari wings yang winters itu kayaknya bakal berat guys. Oh, no man. Ayolah, please dapet lah. Tinggal wingsnya doang loh. Waduh, udah habis 300-an lebih kayaknya gua cuk. Udah habis 300-an lebih loh, hampir 400 ini gua nggak dapet ya. Ini 800-nya aja ke 1000 udah 200. 1000 ke 1200, 200 udah 400-an loh ini coy. Ayolah dapat lah coy. Kita multi satu kali lagi. Anjir dikel lagi ngapain dikel? Gue butuhnya wings. Ayo kasih gue wings tension. Aduh. Udah lemes ini gue cuk. Ngumpulinnya itu benar-benar susah loh guys. Kalau nggak susah nggak masalah. Anjir, gue kira gue yang pop up itu. Malah orang lain. Tapi itu bukan pop up gacha sih. Anjir, gak ada tanda-tanda nih dari satu-satu. Udah habis 500-an nih, hampir. Ini kan di game ini benar-benar nggak ada PT guys.
Yerin dapat apa ini? Akhirnya kita dapat sayap di titik penghabisan 500 Pandora Heart. Bayangin guys. Aduh, lemes gue anjir. Ngumpulinnya aja mati-matian, cuy. Astaga, kita screenshot dulu. Buat apa ya? Anjir. Habis berapa, cuy? Kayaknya sih 500-an sih ini termasuknya. Tadi kan 1200 berapa gitu ya. Astaga men. Kak coy. Kita coba jual ya sayapnya ya. Kalau sayap ini berapa? 200 cuk. Astaga emang. Emang ini game ya. Bener-bener nyiksa banget anjir. Dulu itu. Oh iya. Sorry guys ya. Tadi gue salah ngomong. Kalau Tail itu 300. Kalau di apa ya, dismantle, kalau di dismantle itu 300 Tail ya. Kalau di Kill itu 500, kalau sayap itu 1200. Tapi sekarang ini, aduh. Tail sama di Kill itu tadi cuma 100. Terus untuk Wing sendiri itu cuma 200. Astaga, men. Game-nya bener-bener nyiksa sih ini, seriously. Kita tukerin aja ya untuk decal buat koleksi guys. Sebenarnya untuk decal itu bisa dibilang nggak begitu butuh sih, karena setnya gue udah ada. Lagian ini decal juga nggak begitu kelihatan ya kan. Oke, kita simpen lagi ya. Anjay men. Waduh, boros banget nih gacha kali ini cuk. Oke, kita coba langsung. Oh, pastinya dapat fashion. Fashion kalau udah nyampe level 20, oh dapat frame ya. Frame karakter. Dikit lagi loh, cuk. Tinggal 35 lagi. Ini wings-nya ya. Tail untuk decal-nya gue lebih suka decal yang galaxy sih. Yang ini nih. Gue tetap pakai yang ini aja sih. Terus untuk bajunya, by the way untuk baju yang gue pakai ini sebenarnya baju trial guys, ini sisa 3 hari. Kita coba pakai baju kombinasi ya. Kita pakai baju ini untuk kepalanya ini kita ganti aja guys. Kita nyari yang warnanya itu hampir sama sayapnya gitu. Itu kan sayapnya ada emas-emasnya gitu. Kalau misal gue pakai baju yang ini nih, ini bener-bener jauh sih. Oke, kita mungkin ini copot ya. Kalau copot kurang. Kalau ini bagus sih. Kalau misal ini kalau misal gue ganti warna rambut jadi putih, ini mungkin cocok sih. Tapi ini aja deh. Terus weapon itu kita pakai, gue ada weapon ini cuman nggak cocok ya. Weapon ini sebenarnya nggak cocok juga sih, tapi ini weapon spesial jadi pakai ini aja deh. Celana, kalau misal celananya pakai ini, pakai ini aja ya cuk ya, lebih sopan. Kalau yang ini benar-benar, nggak sopan banget. Emang Cleopatra sih. Apa nyebutnya guys ya? Yerin gue ini makin keren juga ya. Lama-lama guys ya, untuk CP-nya udah segini. Udah 465. Anjir keren banget cuk. Oh ya, by the way ini untuk stat gue ya. Ini magic attack segini. Physical magic defense. Dan beberapa enhance untuk equipnya kayak gini. Ini gue bener-bener main dari awal rilis. Ini sebenarnya untuk power up sendiri ini gue lambat banget sih, seriusan. Ini seriusan lambat sih, karena gue kadang kalau misal nggak sempet, kalau misal sibuk kerja gitu ya, ya nggak mainin. Yang penting konsisten aja gitu sih. Dan ya gitu aja sih untuk gacha kali ini guys ya. Untuk gold yang didapat ini lumayan, ada 20 jutaan mungkin sih ya. Goldku ini ada banyak banget loh guys.
goldnya itu ada 886 juta. Poin guildnya ini ada 964 ribu. Poin PVP-nya ini sih dikit sih, 280, jarang buat PVP, malah hampir nggak pernah guys ya. Dan ya untuk video kali ini mungkin gitu aja guys ya. Ini video juga udah panjang banget gara-gara nggak dapat wings. Dan setelah dapat, aduh, ini ada suatu hal yang bikin gue galau sih ya. Ketika kita dismantle wings itu cuma dapat 200, bener-bener nerfnya itu jauh banget. Yang tadinya itu 1200, kalau misal kita dismantle wings yang kita dapat, kita bisa langsung tuker ke wings yang ada di shop. Nah sekarang nggak bisa guys, bener-bener harus bisa nabung. Dan ya gitu aja video kali ini. Thank you buat yang udah nonton, dan nantikan Gacha Pandora Heart atau Pandora Star selanjutnya. Bye-bye.